pembalap Ducati Andrea Dovizioso merasakan langsung bersaing dengan dua bintang MotoGP, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe dan tekan notifikasi lonceng. Selama beberapa tahun terakhir, menurut Dovizioso, kedua pembalap merupakan sosok yang sangat berbeda. Valentino Rossi mengoleksi 9 titel juara dunia, 7 diantaranya kelas MotoGP. Meskipun belakangan makin sulit bersaing pada pacuan gelar, Marquez yang jauh lebih muda sudah mengantongi 8 titel juara dunia, 6 diantaranya kelas MotoGP, serta sangat mendominasi sejak promosi ke MotoGP pada 2013 silam. Andrea Dovizioso mengatakan kedua pembalap itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Pembalap Italia itu menyebut Rossi seperti bintang rock. Dia adalah satu-satunya yang bersenang-senang karena dia begitu superior. Semuanya berhubungan dengan kemenangan. Bahkan saat ini pada pacuan juara dunia, Marc Marquez tidak menjalaninya dengan tenang. Meskipun meraup banyak kemenangan, sebaliknya Valentino Rossi saat superior selama beberapa tahun bisa bersenang-senang masih mendominasinya. Dan sekarang masih menikmatinya sebagai bintang rock, imbuh Dovizioso. Musim lalu, Marc Marquez tampil sangat dominan saat kembali menyegel gelar juara dunia. Marquez bahkan meraih titel juara dunia saat MotoGP 2019, masih menyisahkan 4 balapan. Di sisi lain, Valentino Rossi benar-benar keteteran. Pembalap berjuluk The Doctor itu menyudahi MotoGP 2019 hanya di peringkat ke-7. Bahkan kalah dari rookie Petronas Yamaha SRT, yaitu Fabio Quartararo yang menghuni posisi ke-6. Sulit secara mental dan fisik, musim ini Marc Marquez kembali dipaporitkan menambah pundi-pundi gelarnya di MotoGP untuk menyamai torehan Rossi. Adapun Valentino Rossi memasuki fase krusial untuk memutuskan akan pensiun atau masih membalap hingga musim depan. Tapi sayangnya, penggemar MotoGP harus bersabar untuk kembali melihat aksi para pembalap. Balapan MotoGP 2020 belum bisa bergulir karena pandemi virus corona. Saat ini, para pembalap pulang ke kampung halaman masing-masing, termasuk Dovizioso. Dia menjalani masa karantina di Forlì, Italia. Dovi berharap pandemi virus corona segera berakhir dan bisa turun lagi ke lintasan. Carmelo Ezpeleta selaku Dorna, penyelenggara MotoGP, tak bisa memberikan isyarat atau perkiraan kapan MotoGP bergulir. Yang bisa dilakukan hanyalah menunggu perkembangan wabah virus corona.